Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya Surya Lailana Putra. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Apakah yang dimaksud dengan tangga nada? Kalau belum tahu, yuk simak video ini dari awal hingga akhir ya. Selamat menyaksikan. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada ada dua, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Apakah yang dimaksud dengan tangga nada diatonis? Tangga nada diatonis adalah susunan tangga nada yang terdiri atas 7 buah nada yang memiliki jarak 1,5. Tangga nada diatonis ada dua, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Tangga nada mayor memiliki ciri bersemangat dan diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C, mempunyai pola interval 1,1,5, 1,1,1,5. Contoh lagu yang memiliki tangga nada mayor adalah Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung. Tangga nada minor memiliki ciri-ciri yaitu kurang bersemangat, bersifat sedih, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada La sama dengan A, mempunyai pola interval 1,5, 1,1,5, 1,1. Contoh lagu bertangga nada minor adalah Syukur dan Gugur Bunga. Apakah yang dimaksud dengan tangga nada pentatonis? Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri atas 5 nada pokok. Tangga nada pentatonis biasanya digunakan pada musik tradisional seperti gamelan dan lain-lain sebagainya. Tangga nada pentatonis terdiri atas 2 jenis, yaitu pelog dan slendro. Tangga nada pelog bersifat tenang, khidmat, dan hormat. Contoh lagu bertangga nada pelog adalah Gundul-gundul pacul dan Gambang suling. Tangga nada pentatonis slendro bersifat gembira dan semangat. Contoh lagu bertangga nada slendro adalah Cing Cang Keling dan Cublak-cublak sueng. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton channel ini. Mudah-mudahan karya saya yang sederhana ini bermanfaat bagi Anda. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.